jelek kali sekarang sendokku ya udah bisa ini ku ganti nih pakai sendok sultan biar enak makan di sini orang bisa bekerja tapi kok jelek kali muka aku ya huh ti nyantai kau ya eh Ning, nggak nyantai-nyantai kali sih, lagi ngecek-ngecek sendokku ini mau ganti. Kau dari mana? Biasa lah, Ti. Nyariin anak lanang. Pulang sekolah bukan pulang ke rumah. Entah kemana, melala rasaku. Aku kesiangan lo bangun tadi siang, Ti. Eh, tadi pagi. Cek kodam aku sampai jam 5 subuh. Eh, ngecek-ngecek kodam juga kau. Eh, sama lah, Ning. Aku pun sampai subuh juga. Padahal udah aku kirimkan mawar-mawar gitu. di belakang nggak ada. Padahal ada lo aku. Apa dari uyutku katanya serigala ngeong gitu. Masa sih? Kau bukan lalat ijo kodam muti. Iya, itu dulu lalat ijo. Sekarang nggak lagi. ku apa? Ku langgar pantangannya itu. Katanya nggak boleh cuci muka pakai air paret. Aku cuci muka pakai air paret. Jadi hilang. Walah, Ti. ti. Susah lo dapatin kodam lalat ijo itu. Kau pun tak ngapain kok cuci muka pakai air paret. Iyalah bau lawan bau hilanglah eh, itu kau jadinya kodam kau. Bodoh kok sayang padahal ti. Itu Laning memang bagus katanya lalat hijau itu tapi itulah bau. Banyak kali lalat-lalat ijo di sini jadinya pas aku jualan. Terus itu kayak mana ya? nggak cocok di badan aku. Memang agak seram kau ti pas lalat ijo itu kodammu. Nafasmu pun bau pas jadi lalat ijo itu. Aku pun katanya kosong loh ti. Bahas apa sih kalian kok serius sekali? Ini loh Is, bahas-bahas Kodam. Gara-gara Kodam itu dia nggak tidur itu nonton-nonton itu. Katanya dibilangnya aku nggak ada, padahal aku kan ada ya kan nih? Ya ampun, entah apa lah yang kalian bahas. Kok malah yang kalian cari itu Kodam-Kodam. Nggak -kodam. bagus loh itu dalam agama. Iya memang Is, memang nggak boleh kayak kayak gitu ya kan. Namanya musrik ya kan Is. Tapi kayak mana lah, awak pas scroll-scroll gini. Katanya, Nindi kosong, Arifah. Macan tutul, katanya, "Aku penasaran. Aku ketik namaku Nining Anjarwati, terus bilangnya Nining Anjarwati kosong, katanya kayak gitu. Terus tuh, kok kosong? Padahal aku punya ciput loh, sama semut kodamku. Alah, jangan percayalah, kau Ning mengada-ngadanya itu. Kalau memang ada waktu kau ketik, itu ditengoknya kau itu nampak uh, kau lagi." komen pasti dibilangnya ada masa dibilangnya nggak ada berarti kan bohong jangan percaya lah kalian ah iya betul itu is aku pun nggak percaya kali yang kayak gitu kayak gitu bohongnya itu semua eh teringatku hari ini kita wirid kan oh iya lupa lo aku ti oh alah, sama lah nih kalau nggak diingatin tadi, kurasa pun aku nggak pergi juga iya, aku pakai baju baru lah aku tih. is ada nggak baju baru baju baju gamis kayak gitu kek coba lah tengok dulu lah is yang ngeri lah kau Ning. mau wirta aja pun pakai baju baru loh. Ya biarin latih. ti, kalau ada duitnya kok kau yang heboh. Ini ada sih Ning. model terbaru, tapi cuma ini motifnya. Nah. Sama warnanya, kayak mana mau kau? Ih memang lagi ngetren kali ya kan, warna-warna polkadot kayak gini ya kan Is. Cantik dia ha, polkadot-polkadot kuning-kuning salam ini namanya ya. Atau kuning apa kuning salam, apa kuning instab ya, Is? Maksud kau apa? Nggak tahu lah aku warna-warna ini. Kok aku tanya pula sama aku? Eti, ini tinggal satu lagi lo sisa sayang kali. Kau nggak mau ngambil ini? Biar samaan lo sama si Nining. Ambil apa? Ih, enggak lah, Is. Sudah pernah kami baju barengan sama kayak gitu. Kau bilang limited, limited. Rupanya banyak pula orang yang pakai. Kami juga yang pakai dua-dua kembar. Iyalah Is, jangan lo kau jual sama orang-orang sini. Kau jual aja nih sama orang jauh-jauh sana yang nggak kita kenal. Jadi kan kok misalnya makainya barengan nggak kenal juga kan? Ya udah nggak peduli aku. Tapi kok misalnya kayak orang-orang di sekitar sini sama makainya malu lah aku ah. Iya iya, udahlah tenang aja. Jadi ini kau ngambil bajunya tuh kayak mana bayarnya, hah? Biasalah Is, bayarnya lima kali aja. Ngeri kali lah koning Kupikir tadi kokkes lo bayarnya itu Rupanya ngutang juga kau untuk begaya Diam lah kau tadi ah Heboh kali kau Inilah kau kodam lalat ijo kau datang lagi Makanya lantam mulut kau Kau suka hatiku lah <tuk> 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 Ada-ada aja lah koning Kodam lalat ijo Apa enggak boh semerbak sem sem itu <tuk> Udahlah balik lah aku Bahas-bahas sama kalian tentang kodam Gak setiap-setiap di rumah Balik aku ya Iya-iya ya, ya, is Kira-kira apa kodam itu? kodam Isaya. Kayaknya kodam dia itu kodam nenek kapuk. Soalnya kadang dia suka nenun, suka masuk-masukin kapuk bantal, suka jemur-jemur kapas bantalnya. Gak ada kerjaan kurasa neneknya itu. Jadi ketika masuk kodamnya itulah, bongkar lemari. Suka kayak gitu dia tiba-tiba. Jatuhnya -tiba. tukang ya. Hmm. Kak, hmm. teringatnya jadi ya kita hari ini pergi Jadi Jadilah, gila kau ya. Kalau nggak pergi, rugilah di situ di rumah wirid ini. Enak banyak makanannya. Kalau asik makanan aja kok pikirkan, Kak. Ya eh, kayak mana lah Nisa, itu loh salah satu cara aku bertahan hidup. Tapi nanti kita barengan aja jalannya ya. Aman lah itu kak, tapi kak gak ada loh kak baju aku ini untuk wirid. Kak, kau ini kenapa aku kak beli baju? Ih males lah aku ke depan-depan sana panas loh Nisa. Kau pun kayak orang kaya kau, situ wirid situ beli baju. Iya loh kak, tapi kayak mama lo gak ada lagi bajuku. Kalau nggak beli di depan di mana lagi? Aku mau beli baju. Udahlah tempat kayak saya aja beli. Kan dia jual baju juga sih. Ngapain harus jauh-jauh? Bisa lagi kredit sama dia. Ya yuk lah yuk kak. Ya udah yuk. Ah, jangan lagi Aduh ya allah, kok sakit kali gini badanku ya, pegel-pegel. Jadi nggak aku ya pergi wirid. Kok kayaknya males sekali. Is. Ois, oh, eh, kau nggak wirid? Eh, kayaknya nggak jadi pipigil lah aku kak. Kok tiba-tiba pegel kali badanku. Oh kalau kau nggak pigi pigi sama siapa aku ya? Kok bingung pula sih kau, Kak, mau pigi wirid sama siapa? Kan ada ini si Nining, ada si Tati. Tadi aku jumpa di warungnya si Tati. Si Nining juga baru belinya baju aku. Oh iya, ya udahlah siap-siap dulu lah aku biar pigi sama orang itu ya. Pigi aku is ya. Eh, hey, kamu ada lihat kak Isaya nggak? Ada itu di rumahnya. Ih, eh, pas kali lah kak. Ayolah kak Som, kita ke rumah kak Isaya. Ayo. Memang gak ada ahlak, udah dia yang memberhentikan orang. Pigi sendiri-sendiri, tak pamit. Udah mulai habis jualan aku, tinggal satu lagi nih. mau aja lah laku. Udah bisa-bisa aja laku belanja, istirahat dulu, capek kali badanku. Assalamualaikum, Kak Isaya Waalaikumsalam. Eh, Sumnis, ada apa? Ini loh, Kak, sini sama beli baju deh sama mu. Duduklah kita yuk, capek kali aku. Oh, mau beli baju? Ada ini bajuku. Tapi model-model lama yang baru-baru aku belum beli. Kebanyakanmu juga baju seksi. Adapun baju panjang cuma satu ini. Eh, tinggal yang ini. Kok kenapa? Kok nggak kesini sendiri, Nisa? Iya loh kak, aku nggak berani aku pergi sendiri. Ini aja lah aku ngajak kak Sumi ngawin ke tempat kakak. Tapi kak apa ini aja cuma baju kakak? Iya tinggal itu aja loh Nisa yang baju panjangnya. Itu model terbaru, model Puji. Tangan panjang kok itu. Oh yang ini. Iya lagi tren ini. Ini model-model baju Puji kan namanya kak. Ya, aku sini Nisa, aku beli aja. Berapa lah ini kak kira-kira kok? Itu kalau cash 200 rimpul, kalau kredit 350 Nisa. yaudahlah karena berhubung itu tinggal satu, kasihlah kau 300 aja kalau misalnya kau mau kredit sama aku. Is kau ambil ini Nisa, murah dikasih kak saya 300 dari 350 ribu, apalagi udah dapat murah. Betul yang dibilang Sumi itu loh Nisa, itu udah murah. Nggak mungkin kalau aku jualan baju di sini ku kasih mahal, nggak laku lah. Lagi pula kan kita tetanggaannya. Iya lu kak Is, ini rencananya pun mau kepake untuk wiridnya Oh iya wirid kita hari ini ya, kok wirid kak? Kalau wirid bareng aja lah kita yuk Kayak mana ya, tadi udah dikasih tahu juga sama si Tati kan Cuma udah nyampe rumah kok kayak pegel-pegel kali badanku Kayak mau meriang, kayaknya aku gak ikut wirid lah Aku juga udah bilang kok sama kamu mau gak ikut wirid Lain aja ya. lah ya Ya udahlah kak Is, jangan dipaksakan juga kalau mau demam ya kan ya udahlah kak. Is. ini bajunya aku bawa dulu lah ya kak. Kak, ini aku kredit. Lima kali lah ya kak bayarnya ya. Iya, gampang loh Nisa. Pokoknya bayar jangan telat-telat. Minggu depan aku tagih ya. cabut kita yuk. Kak Is, kami ini pijit iya, dulu kak. lah ya kak. Pigil kak, makasih ya. Eh, ya. capek kali aku. Banyak sangatlah rumput liar di tanaman bunga aku ni. Pantaslah tak tumbuh-tumbuh sehatlah mereka. Oh iya. Baru teringatlah aku hari ini ada wirid. Pakai baju apa aku ya? Pakai baju ini tak mungkinlah tak elok. Mestilah aku ni pakai baju baru biar kelihatan cantik. Sayur. Eh, Tewati? Ngapain atuh? Bercocok tanam? Eh, iyalah Bi. Lagi bersih-bersih lah banyak tumbuhan liar di pot bungaku. Eh, hey, habisnya sayur bibi. Tapi kenapa lah teriak-teriak sayur? <tik> iya, Alhamdulillah atuh sayur saya hari ini teh. Habisnya cepat. Makanya saya teh terlalu senang gitu. Jadi saya teriak-teriak sekalian latihan vokal. <tik> Alhamdulillah lebih lancar lah jualan bibi. Hebi bi, hari ini kan wirid. Ayolah kita pergi bareng. Boleh atuh, kita mau samaan sekali. Kak, ah. bareng lah nanti kita ya, pergi wirid ya. Ya udah, tapi aku nggak pengen dari sini ke Jawa. aku dari sana aja lah ya, aku balik dulu ya. Eh, tapi dipikir-pikir baju ini kayak nggak setelan aku kali lah tapi. Apa aku tengok nanti aja lah Ya eh, sudah Bi, nanti kita pergi bareng lah ya. Aku tunggu di sini. Boleh? Kalau begitu saya nak balik dulu ya. Dah. Nah, nah tuh BM bicara seperti itu. Sudah, saya ke depan dululah. Eh, tuh ada Kak Wati. Eh, Kak Wati mau ke mana? Eh, Nisa. Inilah mau ke depan. Mau cari baju gamis untuk pergi wirid. Oh, Kak Wati mau ke depan, Kak. Mau nyari baju ya? Ada lah, Kak, bajuku ini. Kayaknya untuk kakak cocok lah Sama aku agak kekecilan. Ih, eh. Elok sangat bajunya. Sukailah aku. Emang kau mau jual berapa lah? ini loh kak tadi aku beli kan kak bajunya harganya 400 tapi kalau udahlah sama kakak tiga setengah aja lah nggak apa-apa lah aku rugi 50 ribu apa-apa Nisa tak boleh macam tuh Nisa beli 400 mestilah aku bayar 400 juga tak boleh rugi tak apalah ini baju kesukaan aku semoga aja aku bisa memakainya dengan indah dan enak. Is nggak apa-apa kak, tapi inilah kak, kakak cicil pun nggak apa-apa loh lima kali. Nanti jadinya totalnya lima minggu lah ya kan kak. Oh, bisa lah dicicil juga. Alhamdulillah hebat sangat lah jadinya. Jadi kalau lima kali jadi kalau empat ratus berapa lah itu mesti aku bayar. Uh, kurang lebih tujuh puluh atau 80 puluh. Tak pandai berhitung. Ya sudah, nanti uh, mau pergi Wirid, aku kasih lah nanti sama Sinisa ya. Ya udahlah kak, uh, nah ini bajunya sama kakak. Aku nanti mau siap-siap dulu. Uh -huh. Aku mau pulang dulu ya kak. Mau kemana? Mau balik lah. Aku mau siap-siap. Siap-siap siap apa, apa? Oh Yaud, iya. iya, barenglah lah kita. Ayo, 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 ayo. ayo. Udah ayo lah kak, kita pergi kak si Nining belum siap loh Ti. Tunggu bentar lah. Memang si Nining ini kalau misalnya berdandan lama kali loh dia. Padahal di Wirid itu perempuan semuanya. Kalau udah lah itu macam kau nggak juga loh Tati. Kita pun sama-sama dandan. Kau pun lama berdandan. Tapi aku nggak selama dia loh kak kalau dandan. Eh itu dia. Cepat! Iya, nungguin aku klen, kan? Lama kali lo kau, Ning. Ya ampun, bajumu ini loh Baju baru lo aku, Kak Cantik. Bagus kok Ning, cantik kayak Nining zaman dulu kau Iya kak, baju baru itu dia Baru dari beli sama Isaya Cantik loh Ning Udahlah gak usah dipuji-puji kali lah nanti terbang aku Biasa-biasa aja pun bajuku ini rasaku Gak yang kayak mana-mana kali Cuma memang cantik karena baru itu ajanya Isaya mana? Kok gak kalian aja dia? Ayolah lah bercepat pigi kita Gak jadi dia pigi katanya loh Udahlah lah pigi kita yuk ah Nanti terlambat pula kita Aku malas kan kok wirid di luar duduknya cantik sangat lah aku pakai baju model Puji nih mana lah BM nih lama sangat ah. udah cantik cantik pakai baju baru becek lagi oh eh sini saya tuh. cepat kali deh kalau udah pakai baju baru Nisa Nisa siapa lah yang di panggrian Nisa hesum kok panggil aku Nisa aku lah nih Loh kok kau sama tari bajunya kami beli sama si Nisa tempat kai saya kali lo apa sup kau dengan Nisa beli baju ini tempat Isaya masa sih Iya loh kak, kami tadi sama-sama si Nisa beli ini tempat kak Isa Persis sekali mirip. Terus kami bilang ngumpul tempat kak Wati nanti pas weird. Makanya aku kira kok si Nisa. Oh macam itulah ceritanya. Tapi tak masalah lah Sum. Sebab aku tadi juga ketemu sama si Nisa. Dia tawarin baju ini karena dia beli katanya kekecilan. Makanya dia jual sama aku. Aku suka lah modelnya. Hmm. Elok kan? Oh, berarti dijual sini Nisa sama kamu ya, Kak. Berapa lo lah kau beli itu sama dia? Ya murah sangat lah ini semua aku beli sama Nisa. Sebab kalau beli di toko, ini harga bisa enam ratus tujuh ratusan. Aku beli sama Nisa empat ratus bisa dicicil lima kali. Kalau lumayan, se uh, seminggu itu bayar lapan puluh ribu lah. Hah? Cantik sih Kak kau pakai. Tapi harganya murah kau bilang 400 ribu. Tau kau si saya itu beli 300 ribu 5 kali bayar sama kak Isaya. Kau kena tipu. Untung oh. deh 100 ribu. Ih, bodoh kali lah kau kak Wati, kak Wati. Apa? 300 ribu dia beli dengan Isaya? Alamak. Kena tipu lah aku beli baju dengan dia. Ih, lugu-lugu macam tuh. Bisa pula lah dia membohongin aku. Ih, dasarlah penjilat lidah. Loh. kok penjilat lidah pula penjilat lidah penjilat ludah lo kak tapi kan bodoh kali memang kau bisa kau dibodoh-bodohin nama dia eh bi isum kenapa lah kau tak bilang dari tadi macamnya sama aku? ayah naon kenapa jadi ribut-ribut Gak ada ribut lah Bi. Cuman Kak Wati ini digolangkan sama sini Nisa beli baju 300, dijual 400. Nyicil lima kali, kan bodoh ini memang. Aduh, yang seperti itu udah biasa kalau Nisa itu mah. Udah yuk, ayo, yuk, yuk. Kita berangkat. Gak enak nanti sama Bu Ustazah. Yuk, 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 Nanti kita terlambat. Cepatlah Kak Wati. ah. cemburu aja muka kau biar lain melalu biar berlalu. Eh, Ning kok sama bajunya? Eh, lo iya lo nih. Kok bisa sama ya? Eh hey, Sumiati, dia mulut kau itu ya. Gak usah kau sama samakan -sama aku sama dia. Beda. Aku ada ini bros brosnya dia nggak ada. Beda beda. Jangan kau sama samain. Aku pun tak sudi. Jangan kau sama samakan -sama aku dengan dia ya, Sum. Walaupun aku tak pakai bros, tapi bajuku ini premium. Aku pun tak terima. Aku disama samakan dengan wanita jahanam macam tuh. Hih. Tapi kan teh, saya lihat-lihat, walaupun mata saya rabun atuh ya, sama atuh modelnya. Model jilbabnya jajar genjang juga sama. Apa saya jual baju yang sama kayak aku ini juga sama si Wati ya? Enggak, enggak sama, beda, beda, warnanya pun beda, polkadotnya letaknya pun beda, titik-titik, dia banyak, titik-titik, aku nggak pernah banyak kali, beda. Tapi memang sama loh, Ning. Eh, Wati, kau belinya sama Isaya ya bajunya? Eh, uh, tak, tak lah, tak. Iya, sini saya yang beli apa biar sini saya yang beli kayak kami dua yang beli amanisa ke tempat kak Isaya. jadi dijual sini saya sama dia ih eh, iyalah sum soalnya yang jual baju ini kan Isaya tadi ada dua yang satu dibeli Nining berarti satu lagi sama Siwati layakan kak Besti lo. Oh. Iya tuh. <laughs> Jadinya kalau seperti ini teh, teh nining sama tewati jadi seperti kakak adik lah, tuh ya? Tinggal pakai kacamata wae teh nining. <laughs> Apa kau bilang bi? Ih nggak sudi aku ya disanding-sandingkan sama perempuan kayak gitu nenek peot. Uh, mana mau aku sama samain sama dia? Ih nggak sudi aku, nggak sudi aku. Hei, hei, aku pun tak sudi disanding-sandingkan bajuku ini dengan kau, Dasar kau perempuan busuk! Kau udah sampai sini aja kau! Kau pikir aku takut sama kau? Kau tunjuk-tunjuk pula aku! Udah tangan kau bawa teong! Apa? Kau bilang tanganku ini bawa tai? Iya, macamnya nih! Apa? Sini ah. kau! Maju! Kau kira aku takut dengan kau? Berkelahi pun jadi kita! Apa kau kira aku takut sama kau? Ayo berantem Mau wirid pun? Eh? Udah tuh, ayo! Kita mau pergi wirid, atuh! Nanti kita nggak dapat tempat, udah ngaji tuh! Ayo, 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 ayo! Enggak, sudi lah. Aku pergi wirid sama dia. Bajunya sama pula kayak gitu. Enggak usah, bagus enggak usah wirid aja. Aku sekalian daripada sama bajunya. Aku pun tak sudi kalau berbajuku sama dengan kau pergi wirid. Lebih baik aku tak pergi wirid. Tahu kau udahlah, ganti aja baju kalian masing-masing. Mau pergi wirid pun ribut kali. Udah ganti baju aja. Ah. Entah, tak kapan kalian akurnya, loh. Ih, sampai mati pun aku tak akan mau. akur dengan kau. Tahu kau menyesal, aku beli baju ini. Menyesal, aku ketemu dengan kau. Pigi sana kau ke neraka jahanam, neraka jahanam sana kau pigi. Ah, aku pulang dulu ganti baju lah ya kak. Ngapain lagi kau ganti Jadi baju? Jadi nanti sama baju sama dia. Dia nggak pigi wirid itu dia udah pulang. Ayo kita pergi wirid aja. Iya nanti telat kita ayo lah di luar pula nanti kita. Gak berani loh aku kak, takut aku nengok-nengok orang ramai. Ini aku diajak kak suami. Kak suami iya kak rencananya ini mau aku pakai wirid ini Wirid? wirid mau ikut wirid <tut> nanti kak wirid iya kak baju baru dia itu baru dari beli dari obrolan e itu hah kau dan Nisa beli baju ini tempat Kaisaya saya <tut> kau <tut> Nanti <tut> 啊 <laughs>。